Welcome back to my channel. Okay, hari ni aku nak keluar cari sebab aku tengok Starbucks ada menu baru. So aku nak try lagi menu baru dia, tengok sedap ke tak. But before ni aku try makan yang menu baru juga, yang apa nama, mermaid tail tu. Oh, yang tu aku suka gila. And this one aku tak bisa lagi try. Aku nak try menu yang coconut frappuccino tu. So jom kita pergi beli dulu. Tapi before tu, siapa yang dah subscribe channel aku, thank you. Siapa yang belum subscribe lagi, boleh subscribe sekarang, okay? Welcome back to my channel. Okay, aku dah beli. Okay, aku dah beli dah ayak ni, ayak Starbucks. Dia coconut frappuccino yang ni. Nampak tak? Tu. Yang ni dia add on caramel drizzle 1.5 ringgit, coklat drizzle 1.5 ringgit, coconut ni RM19.5. So total RM23.85. So, jom kita makan. Aku tengok ramai sangat orang cakap sedap. Buat tengok betul ke? Sedap. Tapi hari tu aku dah try dah kan. Yang lagi satu menu tu sedap lah juga lah bagi aku. Yang ni aku tak tahu dia solution lah. So, jom kita makan. Aku memang suka gila coklat. Lagi-lagi kalau dia macam ada kopi macam tu kan. Tak mau cakap banyak. Kita minum dulu. Macam dia rasa lah. Dia macam, aku rasa makan tak yang Starbucks Java chip ni. Tapi yang tu dia macam kopi dia kuat sikit kan. Tapi yang ni rasa sikit je kopi dia. Tapi coklat dia rasa banyak. Dia rasa macam rich gila coklat dia. Sedap gila, patut bubble tea ni orang cakap sedap. Sekejap aku nak try ambil yang ni dia. Sedap tapi rasa dia macam Java chip. Otak ni dia bubur coklat dengan caramel. Ya Allah, sedapnya. Macam orang cakap dia rasa macam Ferrero Rocher sikit. Sebab dia ada kacang-kacang macam tu, lepas tu coklat dia macam macam mana nak belak. Dia sedap gila. Dia rasa, oh betul, rasa coklat tapi kopi, tapi dia ada hazelnut sikit. Dia rasa macam tu. Lepas tu dia punya whipped cream ni, yang ni whipped cream ni dia bukan yang biasa tau. Dia jenis coklat punya. Kalaunya whipped cream putih kan. Tapi yang ni coklat punya. Lepas tu bau dia, bau coklat gila. Memang siapa yang suka coklat boleh. Betul, bau coklat. Dia tak bau kopi, dia bau coklat. Sebab yang ni kalau Java chip tu dia macam coklat tambah kopi. Tapi dia rasa kopi, dia rasa kopi lah juga. Tapi yang ni sikit je. Aku tak tahu dia ada gedok kopi. Tapi bagi aku rasa juga sikit kopi-kopi dia. Tapi paling banyak coklat lah rasa dia. Siapa yang suka coklat and tak minat kopi sangat, boleh try yang ni. Kalau apa guna Food Panda punya, yang pun dapat 50% off, so lagi better lah. Tapi aku nak dia punya whipping cream ni, sebab tu aku main sini terus. And tak ramai orang asyik beli. Sekejap juga. Tapi
hati hampa. Hampa kena hampa kena tahu yang yang ayat ni dia rasa coklat memang coklat gila. And nanti dia akan ada rasa hazelnut. Hazelnut dia memang rasa banyak gila kacang kan, sebab dia memang nama pun choco nut cappuccino, memang rasa nut lah kan. Tapi bagi aku, aku tak suka sangat yang macam coklat banyak sangat, sebab dia macam manis sangat kan. Kalau aku tak suka manis, aku minta less sugar. Lepas tu kalau aku suka yang ada coffee-coffee sikit macam tu, tapi still boleh lah, sedap juga. Okay, bagi aku ayam ni, aku nak bagi dia okay lah, aku bagi 9/10. Satu tu hilang sebab dia tak rasa kopi sangat. Sebab aku suka kopi, tapi aku tak suka kopi. Aku suka coklat, tapi dia ada kopi. Apa faham tak? Macam tu lah. Hantuk lah. Ha, tapi overall sedap lah. Tapi kalau aku tak suka manis, tak payah lah, sebab yang ni memang manis, sebab dia memang coklat. Kalau tak mau, tak suka manis, aku minum ayat masak, okay? Thank you for watching. Bye!